Aku pusing. Mau pulang naik ojek saja. Ya deh. Yuk. Baik. Bang, tolong antar saya pulang, Bang. Sama aja deh. Pengalaman hidup yang aneh bagiku. Ceritanya dimulai suatu siang ketika pulang sekolah. Hardi kurang enak badan, terpaksa pulang naik ojek. Emang jalanan ini nih, ha?
duitnya? Berandal lo. Bang, cepetan mobilnya bang. Motor nih lumayan. Apa yang rusak nih? Ini shockbreakernya rusak. Kurang oli kali tuh. Yakin bang? Kita datang tuh. Tolong mencing. Lama bener sih, Nek. Bentar, tamen, Nek. Masain lo, gue tutup, brengsek. Baru dapat penglaris, udah di kompas. Dasar si Jack. Dia dipanggil Jack Agung. Yang ku tahu, nama aslinya Agung. Jack nama panggilannya. Mungkin karena dia tukang ojek. Dan ku dengar, tukang bakso dan tukang gopo takut banget si Jack. Apa istimewanya sih itu anak? Jack itu jagoan. Zaman sekarang sih tidak ada jagoan. Ku dengar, dia ahli main tusuk dengan belati. Memangnya gampang nusuk orang. Mengupas mangga boleh jadi, tapi aku akan coba. Wat, baiknya kau jangan cari gara-gara. Dia sendiri buktinya nanti. Aku sengaja tidak mau naik jemputan. Aku akan buktikan bahwa yang namanya Irawati tidak bisa dikompas. Aku tas pengencet Hardy. Pak, pulang saja dulu. Tapi mau ada perlu dengan teman. Nanti aku pulang sendiri. Iya, Non. Antar pulang, Bang. Naik yang itu aja, Dek. Enggak. Saya mau naik yang ini aja. Thank you.
ini? Apa urusanmu? Ku bilang naik, naik. Tak ada orang yang berani mengantarmu sebelum aku dapat muatan. Namaku Jack Agung. Aku tidak mau tahu namamu. Tak pernah ada orang yang mengatur aku. Kalau aku tidak mau naik, kamu mau apa? Naik. Lepas. Untung saja kau perempuan. Kalau kau laki-laki, sudah kubuat sate kamu. Iya, untung saja aku perempuan. Kalau aku laki-laki, sudah kupuntir lehermu lebih dulu. Ayo bang, antar aku pulang. Ayo, jangan takut. Nanti uangnya store padaku ya. Dasar perempuan berawal. Berhasil mengompas kamu dan bisa memaksa kamu. Aku tidak senang dengan perbuatannya itu. Sorry ya, aku tidak bisa dipaksa. Baru saja aku bilang. Ya, tapi itu bangga juga buat kita dan cukup beralasan bagiku untuk melakukan sesuatu. Kak, mau aku ambil penyakit ini? Dia memanggil pulang. Mobil berputar, bisa dicuruh pergi. Kau masih kain, satu kutik. Kalian dan sebenarnya hanya main tusuk. Memang hebat. Anehnya, sama sekarang belum ada yang berani melawan ya. Kalau ada yang berani, pasti sudah ada perlawanan. Nyatanya, lawan ini tak ada. Soalnya aku bukan laki-laki. Kalau aku laki-laki, sudah aku gila dia. Aku laki-laki. Aku paling tidak senang melihat orang yang suka main jagoan seperti itu. Ia alimen tusuk belati. Justru aku harus menghancurkan kebanggaannya. Otak akan selalu dapat mengalahkan otot. Apalagi otot yang dipergunakan untuk kejahatan. Terima kasih.
biasanya untuk apa? Ibuku yang tanya. Untuk camping ya? Iya, Tik, camping. Itu juga bisa. Tik. 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 Apa orang harus lalu ksatria untuk melawan orang jahat yang tidak ksatria? Soal apa ini? Apa tidak boleh kita mengkel saja? Sorry ya, aku tidak jual barang buat main keroyokan. Kalau begitu, kau setuju duel satu lawan satu? Sorry lagi deh, aku tidak jual barang buat main duel. Mir, sorry ya Mir. Tidak apa, kita bisa mencari yang lain. Mir, aku tambah sakit lagi dan diantar Jack. Bahaya. Kenapa kau tidak lapor polisi saja? Aja Milen. Kejar Jack yuk, ayo. Sudah lama nari Pak Jack. Jack itu namaku. Tenangnya banyak duit. Terus, ayo aku bilang turun. Masa gratis? Maaf ya. Hei, kok sekali kamu? Seribu. Apa? Aku bilang seribu. Main-main. Loh, siapa yang main-main? Tadi Marmir melulu, ada apa lagi? Marmir sudah, Koko sudah, Anda-anda, lalu kamu-kamu. Aku melihatnya sendiri, Jack masuknya. Mir, kenapa Mir? Luka. Enggak, gak apa-apa. Oh, gak apa-apa, udah deh. Yes.
Mir, bajunya robek. Betul. Percaya yang kau lihat? Jangan bercanda. Bagaimana mungkin? Kau masih kuat, Mir. Tunggu di sini sebentar ya. Kalau nggak percaya, jangan mau. Ayo pulang. Ken, kau pakai apa? Siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan Pak Jamilon? Pak Jamilon yang mengusul Belisola, suruh kita. Siapa lagi mau pakai nama Jamilon? Ilmu apa itu? Ilmu kebal. Ilmu lembut kilo. Memang tutup dia sampai roboh. Ah, tapi si Mamat diambil nggak apa-apa, mendaging doang yang robek. Hah? Masa iya? Iya, betul. Yuk, kita ke pangkalan. Lo jalan dulu lah. Oh,